Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal coba unlock Bloater dan masang TWR di Realme 5. Dan di dalam websitenya sendiri sebenarnya ada kesalahan. Ya, kalau kamu bisa lihat ini websitenya, jadi di situ suruh nunggu sampai 1 jam, dan saya coba nunggu lebih dari 1 jam, ada 1 malam saya tinggalkan, gak selesai-selesai reviewnya. Setelah saya cari, ternyata ada cara lainnya. Oke, ini apanya udah dibuka ya, opsi pengembangan udah dibuka, USB debung udah dibuka. Kalau kamu pengen tahu gimana cara buka USB debung, silakan tonton video cara memindahkan aplikasi yang di atas sebelah kanan ya. Jadi di sini udah ada in the deep testnya. Itu kamu jangan api, kamu klik aja yang atas yang querynya itu, terus masuk langsung start in the deep. Kemudian nanti HP akan restart dan masuk ke mode fastboot. Nah di sini lihat masih lock ya. Jadi selanjutnya kita buka PC. Oke, kemudian di minimal ADB kita tulis kayak gini, fastboot test unlock. Baru kita kembali ke HP lagi, dan di sini ada perintah. Jika kamu ingin unlock, klik aja yang di bawah. Ini diklik. Jadi mesti pakai volume ya, untuk milih, dan power untuk oke. Oke, kemudian HP akan restart dan dia bakal wiping semua data kita kembali hilang ya. Oke, kita cepatkan aja video ini. Oke, mari kita cek unlock bloaternya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa buka OM-nya udah nggak bisa dimatikan lagi dan udah terkunci. Sekarang kita akan nyoba masang TWRP-nya. Untuk memasang TWRP, kita perlu masuk fastboot lagi dengan cara tekan volume bawah dan power saat HP mati ya. Dan di sini dia sudah status unlock. Kemudian kita akan menuju komputer untuk memasangnya. Langkah selanjutnya kita ambil file recovery-nya. Kemudian kita pindahkan ke folder minimal ADB-nya. Kemudian di minimal ADB-nya kita tulis kayak gini, password plus recovery, recovery ID, dan enter. Sekarang kita kembali ke HP-nya lagi. Kita arahkan dengan tombol power ke recovery mode. Tombol power, tombol volume maksudnya. Oke, kita klik pakai tombol power. Dan kita tunggu restart. Baiklah, kita akan coba install Magix dan kita bakal ganti ini sama OTG. Oke, di sini ada Magix 21.4 ya.
Dan sekarang kita coba reboot. Dia langsung masuk ke Facebook. Ya, sepertinya nyetak Facebook aja. Kayaknya ada yang mesti ditambah. Akan saya cari dulu ke browser, kira-kira apa yang kurang. Oke, ternyata itu apa ya, perlu tambahan data. Ya, di sini kita mesti ngeplus lagi, dan itu keadaan HP kecolok ya. Kemudian Facebook tadi kita di sini Facebook plus. Nah, tadi namanya, bentar saya cek dulu. Oh ya, dan ini datanya mesti masuk ke dalam folder mini ADB nya Oke, namanya PB Meta, dan ini katanya untuk Realme UI dan ColorOS itu beda. Kita tinggal nulis saja Facebook plus PB Meta. Oke, PB Meta IMG. Oke, udah selesai. Sekarang kita balik lagi ke HP-nya. Langkah selanjutnya kita tinggal klik start aja, dan dia akan booting dan masuk ke menu lagi. Dan di sini bisa kamu lihat Magix nya udah terinstall. Oke, itulah tutorialnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya juga masih belajar tentang cara unlock loader Realme ini.